Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunjuk langit ke atas, karena kamu pasti tak dapat melintasinya, tak dapat mengisrofkan dirimu menggapai mikrocon. Tapi tunjuklah langit itu ke dalam dirimu, karena hakikatnya langit adalah batinmu, sementara bumi adalah jasadmu. Hakikat sifat langit adalah Rahman, sementara sifat bumi adalah Rahim. Wujud langit digambarkan sebagai bapak, sementara bumi adalah ibu. Langit atau bapak menurunkan air hujan mani kepada bumi atau ibu. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ketika ayah dan ibu menyatu, maka lahirlah kamu. Ketika Rahman dan Rahim menyatu, maka jadilah basmalah. Ketika batin dan zohir bertemu, maka timbullah syahadat. Dan dari situ, maka hiduplah kamu. Maka setelah kamu hidup, satukanlah lagi. Satukan batin dan jasadmu lagi seperti dulu ketika asalnya. Satukan lagi Rahman dan Rahim pada kalimatnya. Jalaluddin Rumi menyatakan, "Ku pergi ke Ka'bah di Mekah, dia tak di sana." Lalu ku jenguk dalam hatiku sendiri, di situ ku lihat dirinya, di situ tak di tempat lain.